Selamat datang di The Hidden Channel, segmen review otomotif. Kali ini kita akan membahas Wuling Cortez dan juga Wuling Almas, teman-teman ya. Wuling Motors Indonesia merupakan kolaborasi antara General Motors dan juga perusahaan lokal Cina, Saic dan juga Guangxi Automobile Group. Pada pertengahan Juli 2017, pabrik Wuling di GIIC Cikarang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla. Sebagai bentuk komitmen Wuling Motors dalam memberikan dukungan layanan purna jual di Indonesia, kehadirannya di tahun 2017 pada semester 2 diikuti dengan sebaran dealer di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan melakukan sedikit komparasi antara Wuling Almas dan juga Wuling Cortez ini, teman-teman. Untuk berdasarkan harga, teman-teman, spesifikasi dan juga fitur untuk Wuling Almas dan juga Wuling Cortez, harga Wuling Almas ini berkisar antara 293,5 sampai dengan 375,8 juta. Sementara Wuling Cortez dihargai sekitar 273,8 sampai dengan 310,6 juta rupiah. Secara spesifikasi Wuling Almas Smart Enjoy MT memiliki mesin 1450 cc, sementara Wuling Cortez memiliki mesin berkapasitas 1451 cc. Secara perbandingan spesifikasi Wuling Almas dan juga Wuling Cortez ini, di segmentasinya segmen C, sama-sama segmen C, tapi Wuling Almas itu SUV dan juga Wuling Cortez itu MPV tipe bodinya. Jenis penggeraknya CVT untuk Cortez, sedangkan Wuling Almas CVT atau MT. Ada kapasitas mesinnya sama 1,5. Tenaganya Wuling Almas itu 140 sampai dengan 141, sedangkan Wuling Cortez itu 140, teman-teman. Tempat duduknya Wuling Almas 5 sampai 7, sedangkan Wuling Cortez 7 penumpang. Pada Wuling Almas dilengkapi fitur voice command bahasa Indonesia. Lampu depannya itu berdesain modern, lampu depannya LED, pencahayaannya lebih maksimal, ada dilengkapi daytime running light dan juga fog lamps. Interiornya elegan dan juga nyaman, materialnya interior berkualitas. Ada head unitnya juga lebar. Di Wuling Cortez, dari segi harga Wuling Cortez lebih relatif terjangkau, desainnya eksterior lebih bergaya, bodi besar, kabin juga lebih leluasa, lampunya sudah LED juga, pencahayaan lebih maksimal, interiornya nyaman, syarat fitur canggih, fitur keselamatan mumpuni dan juga menggunakan MID terbaik di kelasnya. Itulah tadi sekilas spesifikasi dan juga perbandingan dari mobil Wuling ini, teman-teman, Wuling Cortez dan juga Wuling Almas. Dan selengkapnya mari kita lihat desain dalamnya, fitur-fiturnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Langsung saja check it out. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. Ya 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 ya